Marcus Rashford cetak 100 gol, Manchester United bungkam West Ham di Old Trafford. Pasukan Erik ten Hag mengantongi 3 poin krusial dan mencatatkan 8 laga tanpa kekalahan. Manchester United memperpanjang rentetan tak terkalahkan usai menjinakkan West Ham pada lanjutan Liga Premier Inggris 2022-2023, Minggu 30 Oktober. Dengan Cristiano Ronaldo berperan sebagai ujung tombak, Marcus Rashford justru yang menjadi pemeran utama setelah gol tunggalnya memastikan 3 poin bagi The Red Devil. Gol tersebut sekaligus menjadi lesakan ke-100-nya bagi Manchester United yang telah menjadi rumahnya semenjak 2005. Kemenangan 1-0 di Old Trafford ini membawa pasukan Erik ten Hag menggeser Chelsea di peringkat kelima. Dan kini mereka hanya terpaut 1 poin dari Newcastle di 4 besar dengan 1 laga di tangan. Penampilan Rashford telah menghidupkan kembali harapan untuk pergi ke Piala Dunia bersama Inggris bulan depan. Dan setelah penampilan impresif terbarunya, dia ditanya, apa yang telah berubah untuknya musim ini? Ini adalah energi yang sama sekali berbeda di sekitar klub dan tempat latihan, katanya kepada Sky Sport. Itu menempatkan saya di ruang kepala yang lebih baik dan saya merasa sangat termotivasi sekarang. Itulah area yang saya perjuangkan. Saya kadang-kadang berjuang dengan lebih banyak hal mental. Itu bukan penampilan saya sendiri, tetapi hal-hal lain di luar lapangan. Itulah perbedaan terbesar dari musim lalu. Saya mengerti bahwa itu adalah tugas Anda untuk berbicara tentang apa yang terjadi di lapangan. Tetapi untuk para pemain, kami harus masuk ke ruang kepala yang tepat untuk setiap pertandingan. Terlalu sering musim lalu, saya tidak berada di ruang kepala yang tepat untuk pertandingan. Saya tidak terkejut dengan beberapa hal yang terjadi. Cristiano Ronaldo dan Marcus Rashford mengirim pesan setelah Manchester United menang 1-0 melawan West Ham. Cristiano Ronaldo beraksi terhadap kemenangan 1-0 Manchester United melawan West Ham United di Old Trafford malam ini. Erik ten Hag memberikan pemain berusia 37 tahun itu sebagai starter ketiganya di Liga Inggris musim ini melawan The Hammers. Dan ia menyelesaikan 90 menit di papan atas untuk kedua kalinya selama kampanye 2022-2023. Sebelum hari ini, satu-satunya 90 menit Ronaldo musim ini di Liga Premier terjadi pada bulan Agustus, ketika Setan Merah dikalahkan 4-0 di Brentford. Setelah dijatuhkan untuk hasil imbang Sabtu lalu di Chelsea oleh Ten Hag setelah menolak masuk melawan Tottenham Hotspur, dan kemudian meninggalkan Old Trafford lebih awal. Pemain nomor 7 United itu kembali beraksi di Liga Premier. Mantan pemain Juventus itu melewatkan 2 peluang bagus di babak kedua untuk menggandakan keunggulan United. Tetapi Ronaldo tidak mampu mencetak golnya yang ke-702 di sepak bola klub. Tapi itu menyegarkan untuk melihat seberapa keras Ronaldo bekerja di luar kepemilikan. Dan kapten Portugal memimpin pers dan bekerja keras untuk tim. Ronaldo terlihat kembali fokus setelah absen singkat. Dan sepertinya Marcus Rashford mungkin belajar satu atau dua hal dari superstar Portugal itu dalam hal mengatur waktu lompatannya dan mencetak sundulan yang menjulang. Rashford dan Ronaldo tampaknya akan bekerja sama dengan baik di lini depan, dan keduanya kemungkinan akan masuk dalam starting line-up Ten Hag untuk pertandingan Liga Europa Kamis melawan Real Sociedad di San Sebastian. Manchester United memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 8 pertandingan di semua kompetisi. Dan Ronaldo mungkin menghangat dengan gagasan bahwa Ten Hag bisa menjadi orang yang menghidupkan kembali hari-hari kejayaan di Old Trafford. Menyusul kemenangan melawan The Hammers, Ronaldo memposting di Instagram untuk bereaksi atas kemenangan timnya. Ronaldo mengirim pesan dengan mengunggah foto kemenangan dan diberi caption 3 important points diikuti emot tangan dan hashtag well done lads.